Assalamu alaikum and well, welcome back. Aku dah 2 minggu aku tak buat record di Binding of Isaac. Jadi baru aku nak buat balik pasal aku rasa tak cukup video untuk sebulan. Tak ada video lebih untuk sebulan. Lepas ni aku dah unlockkan barang-barang yang aku rasa best, tapi nanti kita akan cuba. But hari ni kita akan cuba buat if run. Aku masih tak buat lagi if run. Oh, item yang aku paling suka. Aku tak suka ni. Rainbow tiers. Masa di setiap bilik aku akan dapat tiers-tiers yang berbeza. Okay, if ni. If ni. Karakter dia pelik sikit. Dia dapat. Off the bat, dia akan dapat dua item terus. Satu item dia adalah. Ya, burung kat kepala. Ni sebenarnya item. Ni bukan dia punya fatigue. Ni memang item dia. So item dia adalah bluebird. So kalau aku tembak, kalau aku kena hit, burung tu akan damagekan orang AOE. So itu salah satu item lah. Kalau aku tengok gambar burung tu, sebelah tu gambar bulan tu, itu curse. Aku tak ingat curse apa, tapi curse dia adalah kalau kau tinggal satu nyawa, kau akan dapat curse. And curse tu maksudnya dia akan naikkan kau punya damage. Sekarang ni kalau boleh aku, Allah, bukan TA bagus untuk lawan dengan orang ni. So sekarang ni selalu ni lah orang akan terus terus damagekan diri sendiri sampai dia dapat satu nyawa je, satu heart je, so that dia dapat curse lah. Tapi aku sekarang aku nak dapatkan satu achievement ataupun nak unlockkan satu character supaya aku tak ambil damage untuk dua levels. So itulah aku tak nak ambil damage apa-apa sekarang ni. And rupanya ramai lagi orang yang tak tahu pasal Binding of Tak apalah. Aku ambil damage lah. So ramai lagi tak tahu game Binding of Isaac macam mana dan apa game ni sebenarnya. Kalau ikutkan ni curse dia. So damage aku akan up dengan aku tengok aku punya short rate semua up lah. So orang ramai lagi orang tak tahu Binding of Isaac ni game ni macam mana nak main, untuk apa segala kan. So let me just tell you something then. Binding of Isaac, game ni kau akan jatuh dalam dungeon and kau akan kena lawan boss everything lah. So setiap room dia akan kasih dua item. Satu item room, satu lagi dia item masa kau siap lawan dengan boss. So itulah item dia. And adalah item-item lain yang kau boleh dapat. Semua item boleh antara upgrade ke kau punya character ataupun downgrade kan dia. So that's why kadang-kadang item yang kau dapat tu best, item yang dapat tu kadang-kadang tak best. And item dalam ni aku tak ingat apa banyak, tapi berlambak gila lah. And ada item yang Allah. Okay, aku ambil damage. Tak apa, aku rasa aku boleh dapat lagi ke benda ni. Aku tak boleh unlockkan champion. So macam tu aku dapat pill tadi lah. Dia macam item tu membantu aku dan tak membantu aku. Pasal kalau aku laju, ya bagus, aku boleh lari daripada orang jahat. Tapi masalahnya kalau contohnya aku terlalu laju sangat, aku akan terlanggar benda lain. Antara jalan-jalan kat lantai ke benda-benda macam tu lah. So itu bad news dia. So that's why macam contoh yang ni. Yang ni damage up, tears way up, splash damage. So item tu best. Pasal setiap kali jatuh, yang kecil-kecil tu pun akan damage ke orang tu. So item tu best. Tapi item yang ada yang tak best, macam contohnya you feel balance, itu salah satu item yang dikasih lah. Itu dia akan balancekan semua everything. That means kau punya kau punya damage semua direndahkan supaya balancekan dengan kau punya short rate. Nyawa kau dibanyakkan kalau sikit. Benda-benda macam tu lah. So aku tak apa minat sangat, pasal aku lagi suka lagi banyak damage. So that's why. And ada ni semua boss-boss biasa. And kadang-kadang kalau contoh dia aku keluar daripada aku macam tak kena banyak damage apa-apa, ataupun damage dah sikit je, aku akan dapat deal with the devil room yang boleh kasih aku barang-barang yang berbeza. Itu lagi Binding of Isaac. Ramai lagi yang masih tak tahu lagi pasal game ni, but untuk aku rasa game ni best.
best sangat. Untuk siapa yang suka game macam Zelda macam tu, aku suka lah. Oh, aku come on, aku dah unlock tu sel. Kalau boleh aku nak unlock tu. Ada dah banyak dah apa tu. Dah banyak dah apa tu. Oh god damn, seriously. Dah banyak dah apa tu barang aku dah ada achievement dah yang aku dah unlock. Contoh dia macam je aku cuba buka. Yep. Aku dah unlockkan 18 achievement daripada 178. So yeah, about like what 10%? Something like that. Dalam 10% yang aku dah unlock ada lagi 90%. Banyak lagi, I know. Tapi macam mana aku akan cuba dengan unlock semua pasal member dah beli kan. Okay, ni bahaya, maksudnya nyawa aku tinggal separuh. Oh wow. Okay. Bahaya. Okay. So aku takut. Aku nak kemudian apakan nyawa sebelah tu. And pasal Minecraft pun Uda, tolong jap dia. Ada cawan atas ni. So macam video Minecraft aku, macam aku cakap lah, sekarang aku buat Blood and Bones kan. Aku tak tahu kenapa orang still suka lagi pasal Blood and Bones aku yang lama, yang sebelum ni, yang season sebelum ni lah. Pasal aku rasa itu dah lah, microphone aku pakai tak sedap. Komputer aku lagging masa tu. Oh, aku dapat satu lagi item. Dia tu aku tak tahu. Tak lah. All in all, satu series yang tak berapa best. Pasal macam aku cakap, komputer aku, pasal aku still pakai laptop. Aku punya komputer lembap. Tapi orang still suka yang tu. Aku buat series baru pun just pasal banyak sangat update and segala tu lah. Common cold maksudnya tier tu ada chance untuk aku, untuk dapatkan poison. And kalau kena orang, ada dot effect, damage over time effect. And ada sebelumnya ada seorang yang tanya, eh mana kau punya video lol? Lol, dah lama aku tak main. Rumah aku tak internet dan aku sekarang dah malas nak pergi CC. So aku dah macam cakap, aku dah tak pergi CC, so aku dah tak main lol sangat lah. Aku rasa kalau aku main pun memang betul-betul jadi weird division kot. Teringin nak main, aku ada terfikir untuk beli internet. Tapi aku rasa macam lagi bagus aku simpan duit untuk benda lain daripada buat benda tu. Okay, this is damage up, range up. Okay, good. So macam sekarang ni kan, orang siapa yang pernah main Eve, kenapa nyawa ada, nyawa kau tinggal satu, tapi kau tak akan ambil pasal kau nak still adakan curse ni. Kalau kau ada nyawa lebih daripada satu, curse tu akan hilang dan damage kau tak berapa tinggi. So salah satu tips and tricks untuk main karakter ni. Ah, nice. Kasih chat nak mati. Alamak. Oh wow, nasib baik tak meletup depan mata aku. Okay. Aku tak nak boom, aku nak nyawa. Come on. Aku tak suka. Okay, nice. Nyawa tiga separuh itu yang menakutkan sangat. No. Salah aku boleh jadi macam tu. So kita restart balik. And tak suka. Okay, ini adalah tier blast. Maksudnya aku macam nak abaikan lah apa yang jadi sebelum ni. Tier blast, dia bom dia jadi macam ni. Yes, bom dia jadi tier kita. Itu item yang aku suka juga sebenarnya. Bom Saki Paralysis. So item tu bagus untuk situation-situation yang tertentu. Contoh dia kalau kau dapat dark bomb, ataupun kalau kau dapat macam laser, ingat tak? Kalau ada karakter Azazel yang laser mulut keluarkan mulut kan. Kalau kau pakai bom tu, oh, bom tu akan mengeluarkan semua laser-laser yang ada. Memang best. Nyawa aku tak nak. Untuk sekarang ni aku tak nak. Kadang-kadang masa benda tu aku tak nak, masa tu lah barang tu ada pelapak sangat. So, ya, game ni memang based on luck jugalah. And usually game ni tak suka dengan kau. Macam contohnya kalau ada kau ada banyak bom, kau tak ada
Kau tak ada apa tu, kau tak ada bomb. Kalau ada tented walls, kau tak ada bomb. And aku baru finally achievekan satu, buat satu achievement. Aku tak tahu achievement tu apa. Lepas lawan boss nanti aku akan tengok. Pasal tadi cakap mega bomb. Mega, aku tahu item mega bomb tu apa. Dia bomb, letupan bomb yang dua kali ganda daripada bomb asal, tapi aku tak tahu apa nama dia. Okay, and done. Health up. I don't want that. Ah, damn. Aku kena ambil, aku kena dapatkan deal with the devil room. Oh, dapat. Oh, let me just refresh. Come on. Refresh, damn it. Ah, aku unlockkan mega, Mr. Mega ataupun Mega Blast. Tengok jap apa yang aku buat untuk dapat Mega Blast ni. Ni sebenarnya aku dapat recording dengan internet sekarang ni pasal ada ada member aku, dia kasi RM10 untuk aku masuk Skype dengan dia. Tapi dia kasi RM10, so keesokan hari dia aku macam, oh dah lama aku tak record main dengan Faizek, so aku record lah. Itu pasal aku aku dapat record ni. Unlock new item. Dia tak beritahu macam mana aku unlock. Aku kena pergi ke website pun aku dapat tengok untuk jatuh. Hop, lampai ini awak aku call aku. Apa kita baikkan tu. Boss ni memang dia tak susah. Memang tak susah, tapi dia menyemak. Kata nak bunuh dia kena satu persatu. Dia kena slow, dia kena bersabar. Aku bukan orang yang macam tu. Minta maaf. So aku rasa macam benda ni sungguh annoying, and bagus aku ambil damage supaya burung tu boleh bunuh semua benda-benda yang tak guna ni. Okay. Come on. Bodoh. Okay. Macam aku tahu view, kebanyakan viewer aku dia akan tengok Minecraft, dia tak akan tengok Binding of Isaac. Tapi aku still buat ni pasal orang dah kasih kat aku, so aku buat lah. Aku karakter aku nak unlock. Bukan macam ni untuk dapatkan dia punya unlock. Dia punya karakter unlock, dia kena turun 2 level tanpa ambil damage. Tapi ni aku, wow, okay. Oh no. Tapi aku ni macam-macam damage aku dah ambil. And aku dapat secret room. Thank you guys untuk letupkan. Okay, good. And tak dapat cat. Okay, biasalah tu. Nampak tak suara aku macam stress sikit. Welcome to Binding of Isaac. Di mana game yang kau main tak suka dengan kau. Macam aku main apa tu? Blood and Bone jugalah. Game tu tak suka dengan kau. Dia nak, kalau boleh nak bagi kau as miserable as possible. And dapat suho. Item aku tak dapat lagi, tapi aku nak lawan boss dulu supaya aku boleh dapat deal with the devil room. Pasal deal with the devil room, dia kena lawan boss tanpa ambil damage, dan kena bunuh secepat mungkin. Itu salah satu peluang, cara-cara untuk kita tahu kita dapat ke tak. Dengan damage aku sekarang ni, aku rasa lambat. Serius lambat. Aku tak suka kalau lawan boss yang lembab-lembab je. Yep, damage aku satu je. Aku rasa macam nak ambil. Ambil je lah. Okay, burung kau tolong aku bunuh dia je. Patutlah aku rasa macam berzaman aku nak bunuh dia ni. Memang aku rasa aku ada peluang besar untuk tak dapat the devil room. Let me see. Oh, dapat. Nice. HP up, tier up, short speed up. Alamak, dia ambil satu je. Aku perlu buang lagi 2 heart container supaya aku boleh dapat damage yang aku nak. Meh, pandai-pandai aku nak cek-cek macam mana. So, kalau korang rasa macam bosan dengan video aku, macam aku ni tak apa-apa professional sangat, kau cuba tengok streamer-streamer yang on a daily basis main Binding of Isaac. Item tadi, item ni dia bagi aku dapat masuk ke bilik-bilik. Yes. So tak payahlah, belah je lah. Okay, so kalau kau tengok diorang main, lagi lah, lagi jauh lagi expert daripada aku.
confirm lah pasal aku bukan expert mana. So diorang main memang best. Diorang siap ada speed run, diorang ada buat run dengan member-member supaya sajalah untuk lawan-lawan kan. Diorang sampai ada buat stream khas untuk habiskan everything dalam satu run. Masa aku habiskan everything, dia lawan mums food, dia lawan mums heart, lepas tu dia lawan apa tu, devil, dia lawan heaven, everything dia lawan dalam stream. So dalam berapa jam dia boleh habiskan semua benda tu. Aku macam, masa tu aku tengok kat kedai, aku macam wow, gila respect shoot. Macam mana dia boleh main. Ada yang main guna keyboard and mouse, tak pakai controller pun. Aku macam wow, best gila. Lagi satu hero yang tak susah tapi menyemak. Come on, dah lah tu. Okay, jangan cakap senang. Dia jalan macam tu, lepas tu dia macam tu, dia keluarkan bom. Okay, kena tu. Terbaik. Item multiplier. Banyak ada kunci aku ada. Aku perlukan banyak bom bukan kunci. Aku tak kisah pasal kunci ni. Kenapa aku macam ni? Come on, janganlah macam ni. Tahu lah aku dah boleh kira sebulan aku tak main game ni. And ada game-game ni yang aku nak main selain daripada game ni. Ramai yang kasih suggestion kat aku. Ada yang suruh aku main RPG, pasal RPG lama sikit. Ada yang suruh aku try main roleplay punya game. Aku macam best juga tu. Kalau aku tahu tajuk, best juga. Aku tak kisah main original ke crack, yang penting aku dapat main. Pasal aku susah untuk beli game original. Aku bukan duit mana pun. And kalau sesiapa yang asyik cakap boleh tak join Cobra server macam mana, jawapan aku tak, pasal aku tak ada internet kat rumah. Okay, so masa aku recording this, aku datekan sikit lah bila aku record ni. Aku record ni, oh wow, 1 April, so GST dah datang. Yay. Aku rasa masa aku dah release video ni, aku rasa dah lebih dari sebulan daripada 1 April. So dah ramai orang dah tak kisah sangat pasal GST code. Aku tak tahu, aku mengagak je. I cannot read the future. If I can, I'll be rich. Rich, I tell ya. Wow, kalau aku ada bomb heart, best tu bilik tu. Berapa banyak soul heart aku boleh dapat. Okay. Senyum, senyum, lepas tu kau mati. Yep, macam tu. Nice. Okay, good. Friends is something. Soul converter. Okay, soul converter. Yang ni yang kau nampak kat room sebelum ni. Sebelum kita start lagi kan, gambar-gambar yang random kan. Yang ni yang kita dapat soul converter. Maksudnya dia akan convertkan kita punya red heart canister kepada soul heart. Tapi bukannya one for one, dia akan gantikan 1/3. Satu heart canister equals satu canister. So aku akan terus and fish. Aku tak dapat curse, pasal aku kena pergi ke bilik seterusnya baru dapat. So bebas je. Patutlah aku tukar lu sebelum aku lawan boss. Sepatutnya lah. And sekarang ni member, ingat tak sebelum ni aku cakap member aku ada rasukkan aku untuk aku baca novel kan. Aku dah jauh dah baca novel tu, memang best gila. Okay, so sekarang ni aku ada dilema. Kalau aku masuk ke dalam deal with the devil room, aku akan hilangkan satu. Okay, ni lah dilema aku. Dua soul partner friend, tapi mana satu aku nak ambil? Yang lalat, keluarkan lalat, ataupun yang spectral tears, tears yang boleh tembus tembus dinding. So
sebenarnya dia senang je, kita akan ambil yang lalat. Pasal lalat dia akan deal lagi banyak damage daripada kalau kita ambil yang spectral tears tu. Pasal spectral tears ni dia just macam dua heart biasa je. Itu je dia punya dia boleh damage je. Tapi yang lalat ni damage dia banyak, bukan banyak sikit, banyak gila. So that's why aku rasa kalau untuk siapa yang main, please ambil yang lalat terus. Tak ada, aku bukan dia untuk cakap itu paling bagus tau. Itu aku punya opinion dalam video. And that's all, it's all opinion dalam video aku. Aku tak ada cakap benda tu bagus atau buruk pasal benda tu memang bagus atau buruk. Itu just opinion aku. So kalau aku cakap kau nak buat PC Intel ke, kau nak buat PC AMD ke, kalau aku cakap AMD tak bagus ke baik, that's all my opinion. Yang beli ni kau. Pasal ramai orang yang tanya aku pasal PC-PC ni sebelum GST lah. Dia tanya macam mana spek apa yang bagus segala kan. Aku tak boleh cakap oh ni bagus ni tak bagus, pasal tak adil lah. Aku just boleh cakap, well kalau kau nak ni, kau ambil spek macam ni, kau nak macam mana, macam tu lah. Apa yang kau terbiasakan diri ke, apa macam mana cara kau guna PC kau ke, itu boh aku boleh kasih tips untuk kau. Tapi kalau kau cakap apa yang paling bagus, aku tak boleh jawab tu, pasal technically semua ni bagus. Just that, macam mana kau guna, macam mana kau guna PC tu, itu yang penting. Mega Fatty. Oh, kentut. Salah satu yang hero yang sedang gila best ini. Masuk. Boop. Oh man, one damage up pentagram. So kita dapat damage up. Yang ni aku rasa evil up, the enemies will pay. So maksudnya kalau aku ambil banyak damage, aku akan satu bilik tu semua akan ambil damage lah. Aku guna ke semua soul heart aku. So soul heart aku semua dah habis. Dah tricky situation sekarang ni. Damage aku memang tinggi. Just that, okay, aku rasa better aku makan soul. Oh, itu bukan damage teruk. Okay, baik-baik. Okay, so aku convert and aku jadi demon form. Good. Oh no, aku terlalu nak elak. The vagina. Damage aku dah separuh, so that's good. Aku suka tu, pasal I'm more of a damage guy, not like short speed kind of guy. Ada orang ni suka jenis apa tu, short speed part. Laju, pemalah laju ke short speed. Tak kisah pasal damage. So, itu sebenarnya is balance. Kalau kau short speed laju, lagi banyak kau tembak, lagi banyak damage lah, technically speaking. Tapi it's your opinion. Aku memang suka damage. Aku tak tahu kenapa. Game apa yang aku main, semua aku mesti wajib aku fokuskan damage. Okay, aku tak suka dengan aku cakap aku tak suka dengan and almost done. Separuh lagi, sikit lagi, tinggal nak bunuh badan-badan ini. Done. Yeah. And we are back. Sorry, ada hal sikit. So tak ada tentu rocks. Screen aku ni sebenarnya jauh sikit daripada daripada aku sekarang ni, pasal aku suka main guna controller kan. So lepak-lepak je lah. So aku just duduk-duduk je. And kadang-kadang ada tinted rocks tu yang apa tu, kecil-kecil punya detail kan. Dia ada terus X kecil je kan. So macam aku kena kenyekkan mata buat macam aku nampak. Okay, tak kena dengan aku. Tak kena dengan aku. Mana? Okay, itu. Aku rasa aku cukup kunci tak? Aku ada 22 kunci, so tak kisah. Bum friend. Bum friend ni dia macam yang dark bum tu lah. Just that yang ni dia ambil duit, dia tak ambil nyawa. So setiap duit dia akan dapat item, hopefully. Dia tak dapat, tapi usually dia dapat item. Random item tapi tak adalah item-item macam untuk upgradekan barang ke apa. Dia dapat macam kunci, bom, benda-benda macam tu lah. Bagus juga pasal sekarang ni bom aku tak ada. I need bombs. Pasal kalau aku cuba tinted rocks, best.
Pasal selalunya kalau dalam tengkorak ni dia ada, kadang-kadang dalam tengkorak ni dia ada di antara card ataupun dark apa yang dark hearts ataupun tak kena. Dark hearts ataupun ada enemy lah. So di antara tu yang ada, so confirm lah kita nak dark hearts. Nyawa siapa tak nak. Mana boss ni? Sampai satu floor aku jalan aku tak jumpa kau. Eh, aku ni bodoh ke apa? Aku dah jumpa dah boss, tapi aku yep, okay, good. 2 mega fatty, 1 mega fatty, 2 mega fatty. Okay, dia bawa kentut. Okay, itu yang aku takut pasal dia lompat tak kira jauh mana and dia akan terus. Oh, okay, dia macam tu, aku takut. Lawan satu tak aku okay, lawan dua ni yang susah ni. Oop, okay, satu dah mati. Okay, dua dah mati, nice. Dapat Game of the Devil. Semua itu aku nak. Nampak tak tadi sebelah kiri sekali tu dark bomb. Kalau aku dapat soul heart, aku dah boleh dapat dark bomb. Oh my god. Ya Allah, sakit di hati aku. Ini yang aku cakap yang game suka troll kau lah. Aku ni dah boleh katakan aku dah tak ada mood dah sekarang ni. Ambil je analisis tu. God damn, aku benci betul. Aku benci kau game. I really hate you. Okay. Kalau aku ada satu je, kalau aku ada baki satu je dark bomb pula. Kalau aku ada baki satu je soul heart, memang aku dah boleh. Oh man. Oh man. Seriously. Oh wow. Awesome. Kalau aku ada satu lagi aku boleh dapat tak apa-apa. Pasal aku just perlukan 4 saja. Pasal 3 untuk aku untuk aku beli dan 1 untuk just jawa je. Pasal aku ada banyak tadi. Banyak sangat. Apa tu ni? Nyawa yang aku boleh ambil dan convert kepada soul heart. It seems to say I'm bummed out. Ha 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 ha. Kelakar, kelakar. Okay. Eh, tak apalah. Kira guna je apa yang kita ada sekarang ni untuk kita hidup. Shield tears. Oh, nice. So sekarang tier kita ada shield. Dia takkan shieldkan laser, tapi dia shieldkan tier. So okay juga tu. Bagus untuk situasi-situasi yang tertentu. Jadi aku tak tahu lagi mystery candy ni. Kata dia, oh no. Please don't be like that. Dia aku tiga satu. I need so hard. Aku boleh beli so hard. Yes. Greed. No. I don't want greed. Okay, nice. Masa kat ujung ni baru kau kasi aku steam seal. Steam seal ni macam gambar dia lah. Aku dapat boleh katakan 50% off untuk setiap item kat dalam game. Tapi aku tak perlukan tu sekarang. Oh nice, ball of steel. Nice. Ball of steel maksudnya aku dapat 2 dapat 2 soul heart. Ini masih aku dapat tiger. Itu item apa eh, buat benda tu. So kalau aku dapat pill ball of steel lagi, memang best. Aku perlukan satu lagi. Oh, awesome.
Dia letup. Ada troll bomb yang aku tak nampak. Concrete tears. Concessive tears. Itu maksudnya kalau tears hitam tu kena kat orang, orang tu akan slow. Okay, boom. Aku perlukan pil yang ball of steel. Come on. Okay. Bukan. Oh, ni apa? Pil yang bagus, tapi aku tak perlukan tu sekarang. Aku perlukan ball of steel punya pil. Okay. Apa yang kau nak kasih aku lah? Bom sakit. No. Tak apalah. Apa yang dapat? Curse. Sorry aku macam terlalu. So kita lawan mam. Yay. Oh no. Oh fish, aku tak dapat nak elak. So dua try. Tak dapat apa-apa, tak dapat unlock apa-apa. Tapi tak dapat unlockkan apa-apa karakter masuk aku. Tapi macam mana pun aku boleh. Aku dah unlockkan satu achievement, iaitu Mr. Mega. Sebenarnya dia itu Mr. Mega tu dia nak terangkan kepada kalau kita dapat Mr. Mega tu kita pakai topeng Mega Man. So Mr. Mega. Wow, aku tak unlock apa-apa ending lagi. Aku kena buat benda tu. Well, macam mana pun kita jumpa kat episod akan datang. Mula tahu aku lagi pro daripada ni pasal aku masih noob lagi. So, I will see you guys in the next episode. Bye. Assalamualaikum. Bye.